Assalamualaikum dan selamat datang kembali kita dalam rancangan The Movie Talk pada episod 10 hari ini. Saya Rina Azri. Saya Farah Diana. Saya Aina Zahaini. Hari ini kita akan buat satu movie review yang bertajuk Madu 3. Jadi Madu 3 ni, seperti yang kita semua tahu, filem ni sangat-sangat popular pada tahun 1964. Madu 3 ni telah dibintangi oleh P. Ramlee sebagai Jamil, dan isteri pertama kepada Encik Jamil sendiri adalah Zara Agus sebagai Latifah. Isteri kedua dia adalah Sarimah sebagai Rohani, dan isteri ketiga dia adalah Jah Haji Mahadi sebagai Hasna. Okey, untuk mulakan kita punya movie review kita pada hari ini, saya akan mulakan. Apa yang saya boleh cakap, dekat sini storyline yang telah dibuat oleh Allahyarham P. Ramlee sendiri, cerita tu sangat menarik dan dia punya jalan cerita tu tak terlalu padat yang susah untuk kita faham. Lepas tu dia punya aktor, pelakon-pelakon sendiri memainkan peranan dalam memastikan sesebuah cerita itu mudah difahami dan dapat menarik penonton untuk sentiasa menonton dan sentiasa lekat dekat TV, kaca TV untuk melihat cerita tersebut. Dan apa yang boleh saya cakap, semasa cerita ini disiarkan, televisyen kita tidak berwarna, tapi dari segi kostum yang telah dipilih sangat menarik. Okey, betul Tuan Ain. Selain daripada tu kan, genre untuk filem ni adalah komedi tau. Walaupun tajuk dia agak sensitif lah bagi kita sebagai kaum perempuan, iaitu Madu 3. Isu ni sebenarnya sangat-sangat sensitif tau. Walaupun dalam budaya kita, dia membenarkan tau kita untuk berkahwin, bukan kita lah perempuan, bagi kaum lelaki lah untuk berkahwin lebih daripada satu. Tapi pada zaman tersebut, tak ramai yang berkahwin tiga. Jadi kalau kita berkahwin sampai tiga orang, benda isu tersebut agak sensitif bagi kaum-kaum perempuan seperti kita lah. Dan saya pasti Allahyarham P. Ramlee dia nak terapkan nilai-nilai murni, tetapi dia tak nak memberatkan cerita tersebut. Dia menambahkan elemen-elemen komedi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita boleh enjoy bila menonton filem ni. Tak adalah terlalu serius ataupun terlalu sensitif. Ha, betul. So kalau sekarang ni kita tahu movie ni movie bergenrekan komedi. So dalam setiap movie yang bergenre komedi ni, dia akan ada satu watak yang dipanggil sebagai comic relief. Okay, comic relief ni, Farah, Ain, dia macam watak yang buatkan suasana dalam, yang membuatkan suasana dalam cerita tu lagi meriah. Contoh macam dalam movie Madu 3 ni, comic relief yang saya tengok adalah bapa mertua kepada Jamil, iaitu Haji Latif. Haji Latif ni dia tak pernah serius tau. Walaupun keadaan tu tengah huru-hara ke apa ke, dia tak pernah nak serius. Dan satu lagi, dia ni adalah ayah kepada isteri pertama Jamil. Tapi setiap kali Jamil nak kahwin dua, kahwin tiga, dia yang bagi nasihat kat Jamil, dia yang bagi idea kat Jamil. Macam dia ni tak tahulah, dia tak kisah anak dia dimadukan ke apa ke, tapi walaupun dia macam tu, dia yang buatkan movie ni jadi macam kelakar. Dan kita yang tengok ni senang nak faham. Bila kita tengok tu macam kita pun terhibur, tak adalah macam kita sakit hati. Kita perempuan mesti dah sakit hati kan tengok kena madu ke apa. Tapi sebab ada watak perempuan akan ada rasa iri hati lah kalau macam tengok cara Jamil layan dia. Ha, betul. Dah di penghujung rancangan, saya tahu Farah dengan Rina tengah membuat-buat untuk bagi review kepada cerita ni. Tetapi kepada penonton di luar sana, teruskan menonton cerita-cerita yang telah diterbitkan oleh Allahyarham P. Ramlee, supaya kita sentiasa mengenang karya-karya yang telah diterbitkan olehnya. Dan untuk penerbit-penerbit yang di luar sana,
teruskan menjadikan Allahyarham Piramli ini sebagai contoh untuk kita terus menerbitkan cerita-cerita yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay, jadi saya harap kita sebagai generasi baru, kita boleh orang kata ambil inspirasi lah daripada cerita-cerita yang filem-filem yang dia buat sebelum ni. Jadi, dan saya pasti sampai sekarang pun kita masih menonton filem-filem dia. Dan filem-filem dia bagi saya bertaraf antarabangsa dan pernah memenangi beberapa anugerah-anugerah yang sangat-sangat popular pada zaman tersebut. Betul. So, saya pun punya harapan yang sama macam Ain dengan Farah. Berharap orang dekat luar sana akan tengok walaupun cerita tu cerita lama, tapi kita boleh gunakan sebagai pengajaran untuk hidup kita. So, saya rasa itu sahaja untuk movie review hari ni. Terima kasih Farah. Terima kasih Ain. So, kita jumpa di episod seterusnya. Terima kasih.